sumbangan dari ibu rakyat atau anakan yang telah memasuki DOC atau Day of Culture atau fase pemeliharaan hari ke 24 ya. Oke. Kita sekarang melihat atau saksikan bersama bagaimana perkembangan budaya perayaan ya, yang tidak lama lagi akan memasuki sebulan ya. Survival rate-nya atau persentase kehidupan ya, tingkat kehidupannya masih bagus juga. Nah, tingkat perkembangan atau pertumbuhan atau growth-nya juga masih bagus. Ya, kita menggunakan pakan buatan, total pakan buatan. Oke, berikutnya kita akan melihat rayap atau anakan yang 3 hari ini ternyata ada yang dilahirkan langsung oleh 5 indukan. Jadi saya agak kerepotan mengurusnya karena langsung menindukan dalam 3 hari ini. Mari kita sama-sama saksikan. Nah, berikut ini burayak atau anakan dari 2 indukannya. Saya gabungkan anakannya biar lebih hemat tempatnya. Ini dari 2 induk ini ya, dari strain yang sama juga, sudah DOC ke-3 ini, masuk di DOC ke-3 antara 2 dan 3 ya, karena 2 indukan berbeda jam kelahirannya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, berikut ini burayak berikutnya, dan yang ini dari lahiran satu indukan saja, jadi indukannya subur, jadi anakannya lumayan ini, agak banyakan. Selanjutnya kita lihat induk burayak dari indukan yang baru beberapa jam yang lalu dilahirkan. Mari kita saksikan. Nah, kembali kita saksikan bersama. Ini burayaknya cuma dari satu indukan saja ya. Lumayan, masih DOC 0 ya. Ini karena baru beberapa jam yang lalu dilahirkan. Dan satu lagi kita akan melihat strain lain ya. Kalau tidak salah itu dari strain Blue Diamond, juga indukannya baru melahirkan pagi tadi. Mari kita lihat. Nah, ini bersama kita lihat dan kita saksikan burayak atau anakan dari strain yang lain ya. Oke. Baru tadi pagi juga, jadi berarti masih DOC 0 ya. Oke. Baik, demikian dulu untuk sesi kali ini. Kita akan berjumpa kembali di sesi-sesi atau video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.